Oke teman, ketemu lagi dengan saya Kang Iwan Bangkong Rian. Kita akan mencoba berbutu kukur dan nyari pucuk mareme. Oke teman-teman, silakan ditonton. Teman, ada pucuk pohon mareme nih. Kita ambil pucuknya buat dilalap. Pucuk mareme untuk dilalap. Kita nemu nih. Nah, ini nih. Oh, oke. Kita petik pucuknya buat dilalap. Pucuk maremenya masih pada muda nih. Tuh, banyak tuh. Di sawah ada pucuk mareme nih. Udah lama gak makan pucuk mareme, woi. Sip, mantap. Oke. Nih, pucuk mareme, teman-teman. Disambal bisa, dilalap juga bisa, tergantung selera ya teman-teman. Masakan khas orang kampung ya teman-teman. Cek mareme teman-teman. Nih itu, nah ini pucuknya teman-teman, buat buka puasa ntar nih. Coel sambal terasi sama ikan asin, mau dicobek apa di sambal juga bisa. Oke teman, sekian dulu video dari saya Kang Iwan Bangkong yang kali ini. Ketemu lagi di video baru selanjutnya, silahkan ditonton. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sambal terasi sama makan daun mareme hasil berburu tadi sore dari siang. Oke, buat terasi dulu ya buat buka puasa. Oke, lanjut ikan ini. Tumpah lagi. Oh guys, kan pedak guys. Nah, ini daun mareme tadi berburu sekukur dapat daun mareme. Nih, kita makan lalabannya daun mareme. Nih. Sintong. Sambal terasi. Maknyus. Aduh, gitu. Ondel marondel. Duh. Selamat makan. Buka puasa. Dah, matiin.